motor langka, motor booming, motor viral, motor yang lagi naik daun, yang tadi habis di review, nggak pakai lama, 1 jam langsung di boket sama orang Bali. Jadi real paran motor ngomong apa adanya untuk masalah mesin, terutama motor 2 tak. Untuk motor ini yang pastinya mesin segel. Mas Adi Pratama ya, yang dari mana ini? Dari Tabanan ya, dari Tabanan, Pulau Bali ya. Jadi paran motor itu cari aman, biar sama-sama enak. Ini ada surat jalan dari kepolisian Resort Menganti. Ada BPKB, ada STNK, faktur komplit semua ya. Faktur pembelian. Untuk Mas Adi Pratama, terima kasih atas pembelian motornya di Farhan Motor. Semoga motor cepat sampai aman dan barokah. Ini Farhan Motorsport kirim untuk Mas Ardi yang ada di Bali. Ingat dia, ingat paran motor, mencoba dan mencoba, terus mencoba, jalan kena mana, alhamdulillah tetap dipertahankan. Karena apa? Kualitas tetap dijaga, kepuasan customer adalah tujuan utama paran motor. Jadi setiap ada kegiatan itu real, wajib di vlog, di video, tujuannya apa? Menghindari unsur tipu menipu. Dan juga untuk dokumen calon-calon customer yang masih ragu, masih bimbang sama kinerja paran motor. Jadi setiap hari itu wajib di blog, ada pembelian, ada ter-DP, dan juga ada update harga mingguan. Hasil buruan hari ke-1 sampai ke-6 yang sudah siap di-review, siap dijual, nanti kita sertakan harga dan tahun berapa, keadaannya gimana. Jadi itu salah satu update harga mingguan hasil buruan Farhan Motor. Dan ini salah satu video Farhan Motor mengenai apa? Mengenai solot lagi, dan solot lagi. Motor viral, motor yang lagi naik daun, yang tadi habis di review nggak pakai lama, 1 jam langsung di boket sama orang Bali, dari Pulau Bali ya. Salah satunya customer cerdas, customer online yang sudah mempercayakan pilihan motornya, motor impiannya Kawasaki Ninja di Farhan Motor. Mungkin dia tahu kualitas, tahu kinerja Farhan Motor, jadi nggak pakai lama, bingung, beliur, bla 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 bla, payer langsung dikasih transfer semua sama ongkir. Jadi tadi itu sudah minta video, video detail, jadi di video semua dan kondisi kayak gimana. Jadi real Farhan Motor ngomong apa adanya untuk masalah mesin, terutama motor 2 tak. Untuk motor ini yang pastinya mesin segel, jadi bisa dibuktikan, gak ngomong saja, bisa dibawa ke servis resmi Kawasaki atau servis yang berpengalaman. Dan juga untuk bodi masih full ori semua, pembawaan dari baru, tangan pertama dari baru, kunci ganda ada 2. Dan juga untuk jok-jok masih asli pembawaan, belum pernah dikepras. Untuk ban tembus depan belakang 2014. Untuk motornya
2015 registrasi, NIK-nya 2014, nopolnya WS Sidoarjo. Dan ini salah satu dulur pas motor dari Pulau Bali ya. Namanya itu Adi Pratama. Iya. Mas Bro siapa ini? Putu bukan Putu Karuman. Iya, Mas Ad, belakangnya Adi Pratama. Mas Adi Pratama ya, yang dari mana ini? Dari Tabanan ya. Dari Tabanan Pulau Bali ya, yang sudah menentukan pilihan motornya via online ya. Jadi berkat kejujuran para motor dengan gigi sepenuh hati, setiap hari itu ada updatean, enggak ada kata males, tetap apa itu semangat. Karena apa? Untuk calon-calon customer, untuk dulur-dulur yang masih pengen motor-motor impiannya di para motor via online. Dan yang dalam Jawa Timur kalau mau pengajuan kredit bisa ya, proses enggak pakai ribet, cukup satu hari proses, setengah hari dapat hasil, proses lalu dipantau sampai oke, sampai bisa bawa motor impian lo pulang bro ya. Dan yang dalam Jawa Timur, yang luar pulau, luar Jawa Timur, kayak Mas Aditya ini yang dari Pulau Bali, pembeliannya cash ya, masalah surat menyurat aman terkendali. Yang pasti untuk luar pulau itu ada surat jalan dari kepolisian, jadi para motor itu cari aman biar sama-sama enak. Ini ada surat jalan dari kepolisian resort menganti, jadi wajib ini ya untuk customer yang ada di luar pulau. Untuk besok kalau mau perpanjang, mau ganti plat, mau cabut berkas, mau apa, bantuan siap dibantu. Yang pastinya aman terkendali, jalankan amanah, kayak gitu. Dan masalah surat menyurat yang pasti aman, pajak hidup. Ini ada BPKB, ada STNK, faktur komplit semua ya. Faktur pembelian, tangan pertama dari baru, pajak plat sudah baru, aman terkendali. Besok mau perpanjang, ganti plat, cabut berkas, yang pasti siap dibantu sama kru para motor. Kayak gitu kinerja para motor bro ya. Jadi cari aman, dan juga biar dulur yang beli itu nggak ragu, terpuaskan. Jadi kayak gitu bro. Dan juga untuk dulur-dulur yang sudah dukung channel para motor dengan sepenuh hati, terima kasih banyak ya. Tanpa sampean semua para motor bukan apa-apa. Berkat sampean semua para motor makin lama makin dikenal, makin dipercaya sama customer, khususnya customer cerdas, customer online. Dan juga untuk dulur-dulur yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe, gratis, like, comment, share ya. Nanti hasil dari YouTube yang pasti dari sampean kembali ke sampean, dari kamu kembali ke kamu. Buktinya kemarin ada gift sedikit dibuat giveaway sama para motor. Dan mudah-mudahan semakin maksimal, semakin bagus. Nanti yang pasti giftnya semakin menarik. Dan ini salah satu gift dari para motor untuk Mas Aditya yang ada di Pulau Bali. Setiap pembelian unit di para motor wajib ada giveaway. Kayaknya udah cukup bro ya. Ini salah satu video para motor mengenai solot lagi lari ke Pulau Bali. Habis ini langsung diantar ke biro paket. Di paket ada asuransi dan di par motor ada garansi. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini rencana mau dikirimkan ke Bali, ditujukan untuk Mas Adi Pratama. Untuk Mas Adi Pratama, terima kasih atas pembelian motornya di Baron Motor. Semoga motor cepat sampai aman dan baru.
kiriman paket motor dari Farhan Motorsport. Dan kali ini Farhan Motorsport kirim untuk Mas Ardi yang ada di Bali. Ini kita lagi proses packingnya. Dan untuk informasi, ini packingnya kita ada 3 lapis. Yang pertama kita pakaikan busa atau foam seperti yang di dalam ini untuk lapisan pertamanya. Busa atau foam seperti ini. Untuk yang kedua pakai kardus. Nanti yang terakhir kita pakaikan karung. Ini tinggal pakaiin karungnya aja. Sudah dilapisin kardus semuanya. Estimasinya sendiri dari Gresik ke Bali itu kisaran 1 minggu.